mengamankan paksa salah seorang pencari suaka yang dilakukan polisi karena dianggap sebagai koordinator aksi, langsung mendapat perlawanan dari para pencari suaka lainnya. Sekuat tenaga, para pencari suaka berusaha mempertahankan rekan mereka supaya tidak dianggap petugas. Dari lokasi mereka bertahan di depan kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih Raya Menteng, Jakarta Pusat. Aksi tarik-menarik hingga nyaris baku hantam pun memicu kericuhan lainnya. Karena tidak sedikit pencari suaka yang harus diseret paksa ke dalam bus karena berusaha melawan. Penertiban paksa puluhan pencari suaka asal Afghanistan, Iran, dan Bangladesh ini sengaja dilakukan aparat gabungan polisi dan Satpol PP. Mengingat keberadaan mereka sejak beberapa bulan terakhir telah mengganggu ketertiban umum. Untuk giat hari ini kita menertibkan pengungsi dari UNHCR yang kantornya berada di Gedung Rapindo. Untuk yang sudah kita amankan sekitar 30 orang pengungsi UNHCR dengan mobil yang diangkut menuju tempat pengungsian di Kalideres. Usai mengamankan paksa semua pencari suaka, tenda-tenda liar langsung dibongkar dan para pencari suaka dievakuasi ke tempat penampungan di Kalideres, Jakarta Barat. Maju saja terus, antri aktif.